Mabes Polri menerjunkan personil Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas dalam rangka pengawasan terhadap masjid-masjid yang dalam acara dakwanya mengandung narasi kebencian. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan, para Babinkamtibmas itu akan berkoordinasi dengan personil Bintara Pembina Desa atau Babinsa dari TNI. Dan kemudian juga berkaitan dengan antisipasi teroris sudah kita lakukan juga ya. Ada beberapa sudah kita lakukan pengamanan, mengamankan beberapa orang ya. Dan kemudian juga kita tetap melakukan soft power ya, juga melakukan kegiatan preventif. Jadi kita dapatkan ada preventif. Jadi atau preventif supaya ya. Juga dari Babinkamtibmas, mulai dari Babinsa, dari masyarakat-masyarakat di paling tingkat bawah yang kita komunikasikan terus ya, sehingga agar tidak terjadi adanya ancaman teroris. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.